Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cah Deso 21DIY. Dalam video kali ini saya akan berbagi tips cara memperbaiki sliding tas yang rusak. Karena rel sliding ini masih bagus, maka yang perlu kita ganti yaitu kepala slidingnya saja. Nah, mula-mula kita siapkan cutter, kita buka bagian ujung sliding. Setelah bagian ujung sliding terbuka, maka kita keluarkan seperti ini. Kemudian kepala sliding yang telah rusak kita keluarkan melalui ujung sliding yang telah kita buka tadi. Ya, dikeluarkan seperti ini. Kepala sliding yang telah rusak ini sudah tidak bisa digunakan lagi dan kita buang saja. Dan ini adalah kepala sliding yang baru yang akan kita pasangkan. Nah, pelan-pelan kita masukkan dari ujungnya satu persatu. Setelah bagian ujung rel sliding yang pertama sudah masuk, kemudian kita masukkan ujung yang kedua. Usahakan antara ujung rel sliding yang satu dan yang dua sama rata. Setelah keduanya masuk, langsung tarik saja, dan inilah hasilnya. Ternyata rel slidingnya masih bisa menutup dengan rapat dan berfungsi dengan baik. Dan cara ini sangat mudah untuk dipraktekkan oleh siapa saja ya, tanpa harus mahir menjahit. Untuk langkah terakhir, kita jahit saja bagian yang telah kita bongkar tadi dengan menggunakan jarum tangan, agar kepala sliding yang telah kita pasang tidak mudah terlepas kembali. Semoga dengan cara yang mudah ini kita bisa menghemat pengeluaran kita di masa pandemi ini, karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membeli tas baru. Kita bisa memanfaatkan tas yang sliding rusak dan kita perbaiki sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.